itu surat apa tadi? Merinding banget tuh. Udah mulai menyentuh banget nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke, kali ini saya akan mereak sebuah permintaan requestan lagi ya dari Malaysia. Video ini dikirimkan link langsung dari komentar di video saya sebelumnya, yang mana judul video yang akan kita reak itu dari Anwar Zain yang berjudul Andainya Takdir. Saya belum sama sekali nonton video ini, saya cek dulu ini videonya sudah lama atau gimana. Oh, 2016, tapi requestannya banyak banget, jadi saya akan mencoba. Dan ada yang bilang video ini sedih ya, sedih banget ya. Saya penasaran banget sih dengan videonya, tapi saya pribadi setiap mereaksi video, saya tidak bisa mengomentari video itu di sambil videonya jalan ya. Jadi mohon maaf kalau videonya saya pause di channel ini, kan saya cuma mereaksi sebuah video, bukan semata-mata menonton video ya. Langsung saja kita react, tapi sebelum kita lanjut seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasinya. Oke, langsung saja kita react. Anwar Zain yang berjudul Seandainya Takdir. 3, 2, 1, dan... Boom. Oke. Ini kayak detak-detak jam ya. Andainya takdir. Apa itu? Oh. Video ini penuh tanda tanya kayaknya nih. Tiba-tiba saja ada pertengkaran di sebuah restoran dan muncul sebuah laki-laki ya. Lanjut. Dari musiknya saja sedih banget ini. Tiba-tiba mereka saling bertatapan mata. Apakah mereka saling jatuh cinta atau gimana? Kita lanjut aja. Mereka suami istri ya. Dulu maksudnya dulu. Ini penampilannya dengan yang tadi beda nih. Lanjut. Seterdaya semampuku, ku coba menunggu. Biarlah lompat hatiku.
Lagunya sedih banget sih. Istrinya pergi mengikuti sebuah apa ya? Ikut audisi kayaknya nih. Ikut audisi ya. Oke. Kepadaku tika punah mimpi lagi-lagi yang tadi. Kembalilah di saat perlu. Episode duka biar berlalu. Sudah terkenal bro ya, sudah terkenal, tapi kayaknya dia nggak ngasih kabar ke suami dan anaknya ya. Dia udah nggak mengingat anaknya lagi nih. Sedangkan anak dan suaminya itu bahagia banget. Maksudnya bahagia mendengar atau melihat majalah ibunya gitu. Udah terkenal. Wow. What the fuck? Suaminya datang untuk melihat istri bersama anaknya, tapi diusir dengan security. Oh my god. Itu surat apa tadi? Kepadaku jika punah mimpi-mimpimu kepadaku. Merinding banget tuh. Saat perlu. Udah mulai menyentuh banget. Anaknya ikut frustasi melihat kelakuan apa ibunya ya. Oh my god. Udah tersentuh nih. Episode duka. Kembalilah di saat perlu. Oh my god. Dia menyelamatkan sebuah pengusaha kalinya. Pengusaha tapi dia yang kena imbas, maksudnya dia yang tertikam gitu, bro. Bro. Darahnya pas jatuh di majalah istrinya ya. Thank you.
Dia dia kayaknya diangkat jadi direktur ya di sini. Dia di apa namanya? Direkrut lagi, dia direkrut menjalankan sebuah usaha. Makanya dia kaya. Wow. Gila, gila. Anaknya datang. Anaknya udah dewasa ya di sini. Oh my God. Bro. Gila-gila bersambung. Oh my God. Aduh. Videonya bersambung. Sorry, saya pribadi kalau melihat sebuah video, entah itu cuman rekayas atau gimana, kalau memang sudah menyentuh, mempunyai hati nurani, pasti akan sedih. Dan air mata saya cepat banget jatuh ya. Alur videonya itu dapat banget, keren banget. Anwar Zain. Ini penyanyinya nih yang mana ya? Saya nggak pernah melihat Anwar Zain ini. Waduh, kayaknya sambungannya nih. Oh my God. Kita harus react sambungannya. Walaupun nggak ada yang request, saya akan mereak videonya ya. Saya penasaran banget dengan ini. Anwar Zain, pembuatan videonya itu niat banget ya. Wow. Gila, 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 gila. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang sudah request, terima kasih banyak yang sudah request. Saya akan lanjut ke video selanjutnya dengan sambungan Anwar Zain lagi ya, sambungan dari video ini, tapi di video selanjutnya. Tetap stay di channel ini, dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, selamat bergabung. Dan saatnya saya undur diri. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.